patroli di Sub 1 unit. Kemudian tenda posko BPBD juga 1 unit. Mobil wis toilet portable dari Dinas Lingkungan Hidup dan Primo 2 unit. Lanjut. Ini rute peta masuk. Warna hijau adalah itu nanti jemaat akan duduk di jalan-jalan itu. Di depan, di depan Masjid Pancasila, dari pendidikan yang bisa tembus ke Jahra Merchiken. Pak Dirlantas kemarin sudah kembali mengecek dengan kasat lantas kami rute-rute yang dilewati, mana yang ditutup nantinya,